Jika anda mengenali legenda seperti Allahyarham Mukhtadahari, Khalid Jamlus, Azman Adnan, untuk saya, saya mengenali satu legenda, living legend yang ada sekarang ni, iaitu Safi Saleh. Dengan caps sebanyak 76 caps bersama Harimau Malaya dan jumlah jaringan keseluruhan adalah 137 jaringan. Safi Saleh merupakan satu striker kebangsaan yang kita tak dapat lupakanlah. Sebab orang macam dia ni, satu trademark goal dia yang saya paling minat kali lah. Dia punya gunting, sepakan gunting dia. Dia semua orang boleh sepakan gunting tapi tak semua jadilah. Tapi Safi Saleh 100% kalau dia gunting tu biasa masuk lah. Baru-baru ni, Safi Saleh telah mengumumkan secara rasmi yang dia akan menggantung boot, iaitu bersara daripada kancah bola sepak profesional setelah 20 tahun dalam industri bola sepak di Malaysia. Atas beberapa sebab, iaitu dia menyatakan kemungkinan tidak dapat bersaing dalam kalangan pemain-pemain yang ada pada masa ini. Dia risau yang dia akan bergelut untuk merebut slot kesebelasan utama. Jadi itu mungkin menjadi faktor pemilihan Safi Saleh untuk bersara pada ketika ini. Nama dia naik selepas kejayaan skuad kebangsaan Harimau Malaya menjuarai Piala AFF Suzuki pada tahun 2010 di bawah kendalian Datuk K. Raja Gopal. Jadi pada waktu itu, Safi Saleh telah dinobatkan sebagai penjaring terbanyak Piala AFF Suzuki 2010. Nama Super Safi ni bukan saja meletup di Malaysia, tapi di negara jiran kita juga meletup, iaitu di Indonesia. Sampai ada satu klub ni, nama dia Pelita Jaya, berminat untuk melamar Super Safi ke Indonesia. Pada waktu itu, Safi Saleh merupakan player pertama daripada Malaysia yang berhijrah bermain di Liga Utama Indonesia. Safi Saleh dikabarkan pernah menyertai trial ya di Cardiff City. Diberitahu oleh Safi sendiri, dia ditolak disebabkan oleh ranking negara yang rendah. Pum-pam-pum-pam, selepas beberapa tahun, Safi Saleh dilamar untuk bermain di JDT. Pada waktu itu merupakan tahun rebuild lah untuk Johor apabila diambil alih oleh TMJ. Sebelum tu Johor orang tak kenal. Waktu tu panggil Johor FC, Johor FA. Waktu tu logo pun logo kilang lagi, siapa kenal Johor. Lepas tu TMJ dapat JDT, dia beli star-star macam Syahrudin Talaha, Syafiq Rahim, Safi Saleh. Bersama JDT, Safi Saleh memperoleh satu Piala AFC pada tahun 2015. Selepas beberapa tahun mencetak kejuaraan bersama JDT, Safi Saleh berhijrah ke PJ City. Dan pada satu tahun tu mungkin merupakan tahun kejatuhan lah untuk Safi Saleh. Tatkala dia tengah peak pada satu zaman, satu klub ni yang berada di utara Malaysia, iaitu Perlis, dah tak ada dah klub tu. Waktu tu mungkin dia dicocok dana oleh Pak Arab ke, saya tak tahulah kan. Tapi waktu tu dia beli star-star macam Safi Saleh, dia bawa masuk, dia bawa masuk Amir Rizwan Tash. Tak semena-mena selepas beberapa minggu, klub tu hilang. Selepas Perlis dilanda masalah, Safi Saleh dilamar oleh KL City FC. Bersama KL City FC, Safi Saleh telah memenangi satu piala yang dia tak pernah menang selama 20 tahun dia bermain, iaitu Piala Malaysia. Pada waktu itu menentang Johor DT. Kena 2-0 tu. Pekerjaan terkini Safi Saleh adalah, sekarang kita dapat tahu dia sebagai seorang pandit. Kita dapat lihat kehadiran Safi Saleh di kaca TV untuk mengulas setiap perlawanan yang dijalankan di Malaysia. Jadi, komen di bawah apa momen anda yang anda ada bersama Safi Saleh. Kemungkinan ada yang tak tahu. Jadi anda tulis di komen, saya nak tahu. Safi, Safi. Sabar, sabar.